Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali bersama saya Lailia di podcast Nevel Antol Story. Go, go, go. Di podcast ini saya akan mengungkap cerita yang belum pernah diceritakan ke publik sama sekali. Jika kita berbicara ke belakang mengenai musibah jatuhnya pesawat Air Asia, QZ 8501 masih menyisahkan duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan maupun seluruh masyarakat Indonesia. Dan saat ini di depan saya ini saya sudah bersama dengan sang penemu dari Black Box RSI QZ 8501 yang sering disebut dengan penyelam yang gila atau crazy diver yaitu Leda Marinir Bovlen. Marinir! Allah, 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 yes! Jangan Jaya Mahi. Ya perlu kita ketahui bersama bahwa Leda Marinir Bovlen ini merupakan salah satu prajurit terbaik yang dimiliki oleh pasukan Intai Amfibi Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Selain itu juga belumnya juga menemukan dari Black Box Air Asia QZ8501 dan banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan oleh Leda Marinir Bovlen ini sendiri. Penasaran mari kita tanya-tanya langsung mumpung orangnya ada di sini nih. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Pagi Mbak luar biasa Bang Boflen ya, yeah. aku menyebutnya Bang Boflen gitu ya biar yeah. lebih akrab. Oke okay. okay. boleh. Gimana kabarnya Bang? Baik-baik. Baik, Bang kalau aku melihat prestasinya Abang ini kan banyak banget nih di dunia selam ini. Awal mulanya bisa tertarik selam itu gimana Bang? Awal mula tertarik dunia selam semenjak pendidikan pasukan khusus di pendidikan Taipip ya tahun 1991 sampai 1992. Itu selama 10 bulan di situ kan kita dilatih eh, tiga aspek media harus kita kuasai yaitu darat, laut, udara. Nah media laut khususnya harus bisa berkualifikasi sebagai penyelam. Berarti awal mulanya bisa Salam itu karena pendidikan. Karena pendidikan. Karena pendidikan. Inta tahun MPB. 91. <tuk> tahun 91. Tahun 91, Bang. Saya lahir tahun 96. <tuk> Abang udah jadi penyelam saya belum lahir. ya betul. Berbiasa 91 berarti ini udah berapa tahun ya? Sudah 32 tahun ya. 32, 32 tahun, tahun. Jadi penyelam. 32, 32 tahun udah di penyelam, Tapi sekarang masih aktif nyelam. Sampai sekarang masih aktif. Masih aktif. Masih aktif uh, sebagai pengajar, sebagai instruktur juga sebagai pengurus besar pusat posi yang saat ini diketuai oleh Komandan Korps Marinir yaitu Mayor Jenderal Widodo Dwi Purwanto. Oh luar biasa. E, kalau boleh tahu nih e, awal mula kan jadi penyelam itu, jadi penyelam. Terus iya. e, habis itu bisa ikut sar-sar itu gimana? Cerita awal mulanya itu gimana? Jadi pada saat kita pendidikan intai ambiwi. Setelah kita bisa jadi penyelam, di dalamnya kita diajari untuk bagaimana teknik SAR. Baik itu SAR di gunung, di darat, di laut, bahkan juga cuaca-cuaca di di tempat ombak yang besar, cuaca malam hari kita harus harus siap dengan SAR tersebut. Jadi, mulai dari situ kita sudah saya sudah aktif setelah lulus dari Taipei mulai dari SAR orang hilang di khususnya di air ya yang paling sering saya SAR e, orang hilang atau korban yang dinyatakan mungkin dia hilang tapi diprediksi di air saya sering diterjunkan di sungai, di laut, mungkin di danau bahkan juga mungkin di gunung, di gunung kita juga. Jam berapa aja kita dari pasukan TIP selalu on call 24 jam untuk SAR. Kita ada standby SAR namanya standby SAR nasional maupun SAR internasional untuk diberangkatkan sewaktu-waktu. Oh, berarti di Taifib sendiri itu pasti selalu standby 24 jam ya? Iya, ada satu tim SAR, satu, satu, tim. Ketika negara membutuhkan berarti udah selalu siap. Ya, berarti orang itu sangat-sangat terlatih ya Bang? Sangat terlatih, waktunya tidak terlalu terlalu lama. 15 menit penyiapan alat-alat sudah disiapkan sebelumnya. Jadi kita harus siap dalam waktu 15 menit, siap digerakkan kemana aja. Melalui udara, melalui juga lintas darat kita harus siap. Seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia, iya. Berarti itu udah selama SAR itu udah kemana aja itu sudah selama 32 tahun ya Bang? Selama 32 tahun Usahanya. cukup banyak ya SAR yang saya alami, pengalaman yang saya alami mulai dari lulus tahun 92 itu udah banyak SAR misalnya di danau, waktu di Surabaya saya SAR orang korban tenggelam biasanya di daerah Kalibrantas juga sering kemudian tapi yang paling menonjol itu kita kan tahu kejadian pesawat jatuh. Pesawat jatuh itu ada tiga kali pesawat jatuh yang keterlibatan negara kita cukup banyak ya. Basarnas maupun potensi SAR dari Angkatan Laut. Mulai dari SAR Air Asia yang jatuh di Pangkalan Bun. Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah itu tahun 2014 Desember. Kemudian Kejadian pesawat yang jatuh lagi di Karawang, pesawat Lion Air, kemudian jatuh lagi pesawat yang belum lama ini adalah Sriwijaya yang di Pulau Seribu. Excuse Tapi you. yang paling berkesan bagi saya adalah uh, jatuhnya pesawat Air Asia Kijat 8501 yang di Pangkalan Bun. Kenapa? Berkesannya karena kebetulan waktu itu dalam uh, suasana, waktu itu saya uh, dalam kondisi cuti ya cuti Natal saya agama Kristen jadi cuti Natal saya diberikan ternyata setelah saya pada saat cuti Natal saya menonton di televisi kok ada jatuh pesawat pesawat dinyatakan lost contact atau hilang hilang tapi belum tahu di mana kondisinya jadi pada saat kejadian tersebut saya nonton di TV diperkirakan dijatuh di laut dalam hati saya saya akan dipanggil tapi Pak, itu berarti udah ada perasaan gitu ya? Perasaan gitu akan dipanggil karena apa? Nah, Salah, salah satu penyelam senior di angkatan laut yang sudah level instruktur kebetulan saya. Jadi sering sekali saya begitu udah sar di air atau khususnya di laut itu pasti terlibat. Jadi saya sudah melihat di TV, saya siap-siapkan barang untuk gerak sewaktu-waktu. Jadi pada saat itu saya ditelepon dari satuan, segera kembali ke satuan untuk berangkat tugas, tapi tidak dikasih tahu dulu tugas apa. tapi karena kita sudah menonton media televisi, kita uh, langsung. langsung tahu akan tugas apa. jadi sudah saya siapkan perlengkapan, kemudian saya hanya pamit terhadap keluarga, saya akan berangkat tugas, tapi tidak saya kasih tahu tugas apa. kemudian mereka ya bubar udah untuk rencana cuti kan gitu kan, yang tadinya rencana udah mau pergi liburan lah. Karena kalau cuti ini kan biasanya cuti Natal dan tahun, tahun baru. baru. Nah, kemudian setelah itu saya berangkat ke kantor kemudian sudah langsung disiapkan barang, perlengkapan perahu karet, segala macam, alat selam untuk berangkat naik pesawat ke Halim Perdana Kusuma. Ke Halim Perdana Kusuma untuk berangkat ke ke pangkalan Bun, ya. tempatnya bandara waktu itu untuk segera digeser ke tengah kapal. Waktu itu KRI Banda Aceh sudah ada di tengah laut waktu itu. Sudah banyak kapal KRI dari TNI Angkatan Laut untuk yang di 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 lapangan. Sehingga kita dari pangkalan Lembun digeser lagi lintas darat ke ke dermaga yang lebih dekat situ untuk digeser pakai kapal kal Basarnas. Jadi dari situ kita berangkat menuju KRI Banda Aceh sudah ada di tengah dari dermaga sekitar 8 jam perjalanan. 8 jam. Jadi sekitar cukup jauh lokasi perkiraan jatuhnya atau lost contact pesawat tersebut. Demikian. Jadi setelah di lokasi ternyata ombak cukup besar. Masih cuaca cukup lumayan kurang bersahabat ya. Jadi badai kemudian. Akhirnya dari kapal kapal Basarnas waktu itu kita harus bergeser ke KRI Banda Aceh sebagai kapal induk di lapangan. Jadi begitu bergeser, kita semua geser akualung lewat jaring debarkasi ya, cukup sulit, cukup sulit untuk malam hari memindahkan dari kapal kal kalnya Basarnas ke atas KRI Banda Aceh. Jadi kita geser semua potensi sar yang ada, kemudian dari situ kita bergerak bergerak ke lokasi daripada perkiraan jatuh karena potensi saat itu dilibatkan semua unsur termasuk juga Basarnas kemudian juga dari TNI Angkatan Laut juga melibatkan penyelam penyelam kita penyelam gabungan namanya ada Denjaka, Kopaska, Dislambair dan Taipip sendiri itu kurang lebih tim penyelam itu di di kapal Banda Aceh itu waktu itu ada 47 personel yang sudah potensi penyelam. Nah dari situ diberangkatkan menuju lokasi TKP yang kemungkinan jatuhnya. kan Karena jatuh pesawat di tengah lautan luas kita susah menentukan di mana kira-kira nyelam. Kita tidak sembarangan untuk turun menyelam, karena apa? Menyelam dengan kondisi arus demikian dan tidak ada kemungkinan untuk tanda-tanda kita sulit. Jadi kita dari Basarnas mendatangkan kapal namanya kapal geosurvei. Kapal geosurve ini memiliki alat canggih berupa multibim sounder, Jadi dia bisa mendeteksi logam yang ada di dasar laut, di dasar laut. Sehingga begitu ada benda logam yang dicurigai di dasar laut, disitulah letaknya diturunkan penyelam. Nah, penyelam kita juga karena cuaca badai, kita tidak penyelam dulu turun, kita turunkan dulu namanya robot. Ada ROV, ROV itu kan, v, iya, ya, ya uh, robotik observation vehicle. Jadi digerakkan pakai remote control. Jadi digerakkan sehingga dia dia menyelam untuk mengambil gambar dulu, tentunya kan? Oh, di bawah nah. kayak kayak gimana gitu? Ya, suasananya di bawah. Suasanya di bawah. Tapi berhubung karena cuaca harus cukup kencang sampai dua knot lebih, alat ini tidak bisa bekerja dengan sempurna. ROV ini, jadi sehingga dia melayang, belum nyampe ke dasar dia melayang sehingga tarik lagi ROV atau robot ini untuk naik ke atas kapal. Keputusan terakhir diver turun, diver penyelam sendiri. Keputusan. Nah, pada saat cuaca buruk demikian, tentunya orang kalau mau turun kan agak sedikit ragu ya. Keraguan-raguan itu muncul dari wajah personil yang harus turun menyelam dengan badai ombak besar arus kencang. Karena saya merasa saya senior dan ada rekan saya waktu itu Serka OO, dia saya tanya siap nggak turun bersama saya? Saya tanyakan gitu. Siap bang, ayo kita turun duluan. Saya laporan sama sekarang waktu itu masih mayor frob, sekarang udah kolonel kolonel frob dari Denjaka. Ya. Saya ngomong demikian, izinkan Katim saya turun duluan. Prinsip saya layak bagi saya berarti layak bagi junior saya. Jadi saya senior. Saya harus diumpankan dulu, istilahnya gitu kan? Ya. Tapi saya bukannya saya untuk diumpankan dulu, tapi saya memiliki kemampuan. Saya yakin kemampuan saya karena saya sering berlatih di cuaca ombak besar, arus kencang. Saya masih terlatih di bidang itu karena sering latihan itu aja. Bukan orang hebat saya, ya. tapi karena, karena sering terlatih, terlatih. Ya. itu. Prinsip saya itu. <laughs> saya laporan ke beliaunya monijin izin, Katim, kami mohon diizinkan turun mencoba duluan. Kami turun turun bersama Abu OO, Turun ke bawah tapi sebelumnya karena dari alat geosurvey itu multibeam echosounder ya. kan sudah sudah, sudah ada terdeteksi. benda logam terdeteksi nah. dulu. Silakan turun penyelam, kita kami laporan kemudian termasuk ke kapal induk saat itu yang ada di bawah pimpinan waktu itu laksamana pertama Ras, Rasid Abdul Rashid. Abdul Rashid sekarang beliaunya sudah laksamana waktu sekarang ini sudah mungkin, pensiun sudah pensiun sudah ya pensiun. terakhir pangku armada ri ya jadi beliaunya langsung laporkan oke okay, turunkan penyelam tapi tetap safety paling utama, ya, utama. paling utama okay. jadi setelah itu kami turun laporan setelah turun kan harus ada tali tali jalan namanya tali jalan itu jadi kita pasang jangkar dulu ke dasar sehingga kita tidak hanyut yeah. gitu jadi begitu kita turun ke dasar itu posisinya udah kayak bendera. Bendera karena arus jadi kita harus pegangan tali sebagai untuk tali panduan turun. Jadi kan kita udah kayak bendera berkibar gini yeah. kalau enggak kita hanyut. Mungkin udah 2-3 kilo udah hanyut dulu karena berenang kita mundur arusnya cukup kencang. Kencang berarti? ya kencang sekali kita turun ke dasar udah perlu perjuangan dulu ya turun ke bawah sampai ke dasar, begitu nyentuh di dasar ternyata bukan pesawat yang kita dapat tapi bentuk kapal yang sudah karam, sudah tahunan, sudah karatan. Sudah, berarti kami putuskan bahwa bukan ini benda yang dicari. Kami naik dulu. Naik. Naik ke permukaan kemudian kami laporkan bukan pesawat yang ada di bawah tapi kapal atau logam yang sudah berkarat. Oke, naik. Oke, diputuskan lagi untuk naik kemudian pindah lokasi lagi. Lanjut lagi alat ini, alat ROV ini bergerak kapal untuk USV ini. Dideteksi lagi tidak ada logam kemudian lanjut ke hari berikutnya. Tanggal waktu itu ya, kita nyampe di lokasi mulai penyelaman tanggal 4 Januari 2015. Masih terekam di memori masih ter rekam. betul ya, Pak. Iya. Besoknya mulai lagi penyelaman yang kedua di tanggal 5 Januari 2015. Penyelaman kedua sama juga. Ternyata sama, dia hanya logam. Bentuk jadi begitu ekosonder dia kan tidak bisa membuktikan bahwa itu pesawat, tapi bentuk logam dia terdeteksi ke alat, kemudian muncul di layar daripada TV monitor yang di kapal. Kita turun, ternyata bukan itu. Kemudian tanggal 6 turun lagi, Ketiga kali nyelam, jadi bukan hal yang mudah mencari benda di tengah lautan luas, gitu ya? Tiga jadi, tiga kali nyelam dulu, tiga hari. Ya? tiga hari, tiga hari, tiga hari dalam hari. tiga kali penyelaman. Tiga kali. Setelah itu, di hari keempat, di hari keempat persisnya, tanggal, tanggal empat, lima, enam, tuh, tanggal tujuh, tanggal tujuh Januari, kita turun kurang lebih sekitar jam sepuluh pagi, jam sepuluh pagi, jam sepuluh pagi, cuaca cukup cerah, harus mendukung. Jadi kita turun, begitu kita diperintahkan turun lagi. Ini penyelamnya baru hanya yang dua orang aja yang turun terus. Yang lainnya masih standby gitu ya. Jadi begitu turun yang kita penyelam senior, kebetulan kan sudah udah level instructor lah. Instruktur selam dua-duanya. Oke turun, tidak ada naik. Kemudian di hari keempat kami juga yang turun. Ternyata begitu kita turun, kelihatan saya udah bawa kamera bawa air. Turun, begitu melihat ada bayangan warna merah. Ternyata saya yakinkan bahwa itu adalah pesawat Air Asia. Ada tulisannya PKAXC, nomor pesawat tersebut. Berbayangan warna merah, cuaca cukup bagus. Begitu kita ini saya foto, saya udah bawa ini. Nah dokumentasi saya waktu itulah yang uh, langsung publikasi di KRI Banda Aceh. Sehingga langsung semua wartawan meliput media ya untuk dilaporkan ke Presiden lewat Laksamana Abdul Rashid waktu itu dilaporkan, kemudian begitu ada media itu semua langsung begitu dilaporkan ke Presiden atau ke Panglima TNI, Panglima TNI langsung memutuskan untuk berangkat ke lokasi. Langsung, langsung terbang Panglima TNI, Bapak Jenderal TNI Muldoko berangkat ke lokasi, diputuskan untuk beliau setelah dapat dokumentasi langsung konferensi pers, kemudian diperintahkan diangkat. Pesawat tersebut harus diangkat. Jadi kami masih ada juga menyimpan dokumentasi daripada file-file pesawat itu. Jadi kalau kami lihat ya e, karena kami merupakan saksi yang turun saat itu, jadi pesawat itu pesawat itu masih berusaha landing sepertinya di di laut. Karena apa? Pesawat itu yang setelah kita ambil rekaman itu terdiri dari tiga potongan besar. Jadi yang pertama kita temukan adalah ekor daripada pesawat. Kemudian, dua setengah kilometer dari lokasi kejadian ditemukannya ekor itu ketemu bodi badan dari pesawat. Di situ masih banyak jenazah atau korban. Korban yang tidak bisa keluar dari pesawat, tapi pesawat sudah terbelah. Jadi, dia terikat oleh safety belt, tidak bisa keluar. Kemudian, baru potongan yang ketiga adalah kokpit ataupun kepala daripada pesawat tersebut, pesawat Sriwijaya Kijet. 8501. Jadi dari situ diputuskan oleh Panglima TNI segera angkat. Nah itulah pekerjaan yang bukan yang mudah ya untuk mengampungkan benda. Sudah pekerjanya di selam air ini penyelamatan bawah air. Kita menggunakan pelampung lifting bag. Lifting bag untuk mengangkat pesawat ini. Nah, dari situlah ditemukannya black box daripada pesawat kicet itu. Setelah terangkat semua Ekor dari pesawat ditemukanlah black box. Uh, ternyata black box itu ada dua, mbak. Saya baru tahu juga di situ. Saya tadinya kan awam masalah black box ya. Iya. Black box itu ternyata warnanya orange, bukan, <laughs> bukan hitam. Oh, iya bukan hitam. Jadi bukan merah juga. Ya? Uh, warnanya orange, orange menonjol dan bendanya kurang lebih panjangnya 40 cm, lebarnya 15 cm. Jadi berupa kotak dia. Ada dua. Black box satu FDR. FDR itu singkatan dari flight data recorder, berisi tentang uh, percakapan. Bukan, bukan. Uh, kalau flight data recorder itu uh, ketinggian, pesawat, ketinggian pesawat, kemudian jelaza yeah. terus rute pesawat di situ datanya. Itu flight data recorder. Kemudian yang kedua, ketemu juga black box-nya sama kita, sama penyelam, cockpit voice recorder. CVR, CVR-nya itu voice itu itulah percakapan antara pramugari dengan ini, kemudian percakapan dari pilot ke, ke tower, ke tower pengendali di bandara airport itu ada di situ. Ada di situ semua. Ya, jadi kuncinya. Ya, kuncinya di situ. Jadi uh, keberhasilan daripada SAR kita saat itu ya, khususnya angkatan laut yang menjadi motor daripada uh, SAR itu Sar saat juga. itu ya cukup dinilai cukup berhasil lah, cukup berhasil karena satu penumpang bisa berhasil dievakuasi. Dari jumlah 165 penumpang kurang lebih saat itu, kita bisa berhasil mengevakuasi 127 127 penumpang yang ditemukan jenazahnya. Jadi jenazah itu ada ya memang saat itu kita dari bergerak dari rasa sosial kita kan. Iya. Jadi bagaimana sih andainya keluarga kita misalnya nah, mengalami hal yang musibah beragih. demikian. Jadi kita tujuan utama kita dulu bukannya apa namanya black boxnya tapi adalah menolong korban dulu sebenarnya itu ya itu tujuan kita tujuan Bapak iya. ya tapi kan perintah pimpinan temukan angkat semua tidak ada yang tersisa di bawah jadi begitu kita evakuasi dulu semua korban itu ada maaf maaf ya udah ada potongan tangan potongan tubuh bahkan udah ada hanya paha aja semua kita angkat dan tidak dan masih ada yang utuh jenazah itu. Dalam kondisi dia lost contact, pesawat itu jatuh tanggal 28 Desember 2014. Sementara diketemukan pesawat itu tanggal 7. Berarti bisa kita bayangkan kurang lebih satu minggu jenazah di dalam air itu masih utuh. Karena dingin. Kan. Karena cuaca mungkin di air laut ya. Air laut pengaruh daripada air asin itu jadi dia awet, jenazah itu awet. Jadi begitu kita munculkan dia kita lepas jenazah itu dari kondisi daripada lift apa namanya? safety bell. Kita lepas, kita langsung apungkan aja dia udah terapung sendiri. Dia langsung terapung ke permukaan. Kita tolong semua naik semua di data baru dari Banda Aceh sebagai kapal induk KRI Banda Aceh kita dikirim pakai helikopter. Jadi di KRI Banda Aceh bisa landing 4 helikopter untuk mengangkat jenazah. Untuk dikirim ke Bandara Pangkalan Bun selanjutnya dikirim ke ke Surabaya saat itu untuk di autopsi ya mungkin keluarga A keluarga si B itu di ini nah disitulah pada saat di awal daripada turun itu kan ada beberapa negara yang mengirim Amerika ngirim Malaysia ngirim Jepang termasuk juga Amerika Serikat ngirim penyelam dan penyelam yang nevisil ya Nah, di situlah, ya, ya rekonya, di situlah saya dibilangin penyelam gila. crazy diver, katanya, saya pikir-pikir, benar juga kali gila, ya, dalam oh, ombak. Ya, awal mulanya, mulanya di situ dibilangin crazy diver. Kenapa mungkin crazy diver? Karena ombak yang besar, kemudian arus yang kencang, kok turun penyelamnya. Bagi mereka, itu kan no safety, kan? Tidak safety, ini gila, ini penyelamnya, ini. karena mereka tidak berani turun dalam kondisi kayak gitu mereka tidak akan turun karena apa namanya sangat riskan bagi penyelamnya sendiri. Tapi bagi kami bukan bukan suatu kesombongan ya karena kita dilatih di pasukan khusus memang cuaca buruk, arus kencang sahabat kita katanya gitu kan doktrinnya gitu ya. Jadi tapi karena itulah kita dilatih demikian. Jadi begitu kita ternak terlatih kemudian kita sering dalam cuaca badai sekalipun kita oh ini masih bisa turun gitu ya. Kita hitung kemampuan kita bahwa kita masih mampu turun tapi kita kesam, uh, kita belakangkan dulu junior kita jangan jangan junior turun sehingga nanti kalau celaka dia kan kita juga yang bertanggung jawab karena kita sebagai penyelam senior saat itu gitu gambarannya mbak tapi <laughs> saya ya. boleh nanya nggak pak ya. suasananya di dalam lautan ketika pas ngeser tuh gimana sih pak suasana di dalam lautan itu begitu kita ini ya apa namanya memang saya kalau saat itu merinding kadang kalau ingat itu kan. Sering sekali kita nggak pamit ya. Karena keluarga itu kita jangan sampai membuat mereka khawatir. Itu tidak boleh menyelam lebih dari 43 meter. Saat bu ini, 75 meter. 75 itu, meter? Ya, itu terdalam yang pernah saya alami. <Sed down>